Kembali lagi pemirsa Hai Buletin bersama saya Anissa Larasati. Di segmen terakhir ini kami akan membahas berita-berita yang datang dari luar negeri. Inilah berita selengkapnya. Musisi-musisi Indonesia mendominasi panggung konser Head in the Clouds di LA. Konser yang menampilkan sejumlah artis asal Asia yang sukses di Amerika seperti Icon, Joji Hire Brothers, dan DPR Live ini diselenggarakan oleh agen dan manajemen artis papan atas di Amerika Serikat. Selama beberapa tahun terakhir, record label 88 Rising membawa nama-nama artis Asia ke panggung internasional. Dan tahun ini tidak berbeda. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Festival Heads in the Clouds diadakan di Los Angeles Historic Park di California dan diheadline oleh artis Indonesia Rich Brian dan Nicky, band K-pop Icon, Joji, dan lain-lainnya. Penampilan Rich Brian di panggung Heads in the Cloud berhasil memukau lebih dari 25.000 penonton yang memadati lapangan Historic Park Los Angeles. Brian yang menjadi bintang utama membawakan hits-hits dari album terbarunya The Sailor seperti Rapapa, Yellow, dan Kids. Sementara bintang baru asal Indonesia, Nicky, tampil dengan warna baju merah putih. Nicky yang baru saja meluncurkan single Indigo dan dalam satu minggu sudah ditonton 1,7 juta viewers di YouTube ini, tampil membawakan hits See You Never dan I Like You. What are you guys here to see? Rich Brian, Joji, Nicky. Nicky killed it. She's my girl. I love her. Sebelumnya, empat vokalis asal Indonesia, Arta, Devinta, Maneva, dan Cello Sax, tampil membuka konser. Masing-masing membawakan satu single baru yang akan dirilis dan didistribusikan oleh 88 Rising. Keempat penyanyi ini berhasil lolos seleksi kompetisi Indonesia Creative Incorporated atau IC Inc. yang diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selama 4 hari pameran pada pertengahan Agustus ini, para pengusaha Indonesia berhasil mendapatkan pembeli atau agen penjualan yang akan menjual produk-produk mereka masuk ke dalam pasar Amerika. Produk Indonesia kembali mencuri perhatian di ajang pameran terbesar di Amerika bagian utara, New York Now 2019 di kota New York. Pada pertengahan Agustus ini, selama 4 hari, para pengusaha Indonesia berhasil mendapatkan pembeli atau agen penjualan yang akan menjual produk-produk mereka masuk ke dalam pasar Amerika. Hari ini kita bawa koleksi-koleksi dari Sustainable Fashion, Novita Yunus, kemudian juga ada koleksi-koleksi terbaru dari Batik Chic yaitu Sibori-Sibori. Ya, ini salah satu contoh tas yang diminati oleh buyer di sini. Ini kebetulan kita buatnya amat sangat kontemporer ya. Baju-baju indigo ini, Sibori, ini juga diminati oleh buyer di sini. Tahun ini pameran New York Now diikuti oleh sekitar 25.000 buyers, brand, retail, dan perusahaan perdagangan dari seluruh dunia. Melalui ruang pameran Pavilion Indonesia, Indonesia menghadirkan 18 produk dengan berbagai variasi seperti perhiasan, batik, travel goods, fashions, hingga furniture serta home decor yang terbuat dari kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Kehadiran mereka didukung oleh KJRI New York, Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF, Bank Rakyat Indonesia, dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita tahun ini 2019 hadir lagi dengan Pavilion Indonesia yang lebih besar dari sebelumnya juga. Nah, kita sekarang ada 18 artisan yang tergabung dalam Pavilion Indonesia di New York Now 2019. Terlihat cukup banyak sekali buyers-buyers juga yang mendatangi pameran kita. Saya kira ini satu hal yang sangat positif. Jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah terlihat progres karena ini adalah tahun keempat kita Pavilion Indonesia hadir di New York Now. Proses kurasi dan pelatihan ini dilakukan agar produk-produk Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasar Amerika. Tinggal di Amerika Serikat bukan halangan untuk menikmati kuliner khas Nusantara. Salah satunya adalah Bazar Makanan dan Budaya Indonesia yang digelar di Washington DC.
memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia di Amerika Serikat tidak lengkap tanpa menjajal makanan khas dari penjuru Nusantara. Oleh karenanya, dalam Festival Budaya dan Makanan Indonesia yang digelar di Wisma Indonesia, kawasan Tilden, Washington DC, warga Indonesia menyajikan berbagai macam menu otentik, mulai dari sate, bakso, menu khas warteg, hingga es dawet. Semua jenis masakan yang dijual bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Tak mengherankan, bazar kali ini pun ramai didatangi tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga Amerika. Makanan Indonesia yang disajikan dengan cita rasa khas kampung halaman ditambah dengan penampilan budaya Nusantara menambah suasana kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia di Amerika. Absolutely delicious. And the Indonesian food is so much more healthy for everybody. And it's a lot tastier and it's not made from junk like we get in America. So the, you know, I would really appreciate some more Indian or Indonesian fast food restaurants in America rather than, you know, the typical ones that we have. Hampir sama. Ini ingredients-nya, herbs-nya hampir sama, udah tambah enak aja. Dulu kan masih cak pakai powder. Kalau sekarang mereka kayaknya bikin sendiri udah tambah enak. Jauh. Enak sekali. Tadi saya makan pecel dan jengkol. Iya. Dan kemarin di Philadelphia saya makan tape singkong. Kalau amankan makanan Amerika, saya rasa lebih padat gizi, ya, lebih banyak kalori. Jadi kadang kalori yang kita tidak perlukan, makanya membuat kita berat badan bertambah. Kalau makanan Indonesia lebih ke rasa ya. Warga Indonesia yang menggeluti usaha kuliner Nusantara di Amerika Serikat terus berupaya menjaga cita rasa khas dalam setiap masakan yang disajikan mereka. Sebuah restoran Indonesia kini hadir di area terkenal West Village Manhattan. Wayan Restoran menyajikan makanan khas Indonesia Prancis yang mendapat perhatian dari pencinta kuliner internasional di kota New York. We have the sundae ube with caramelized banana and banana cake. Sebuah restoran Indonesia kini hadir di area terkenal West Village Manhattan. Wayan Restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia Prancis ini mendapatkan perhatian dari pecinta kuliner internasional di kota New York. Restoran yang baru dibuka pada bulan Februari tahun ini dimiliki oleh pasangan Cedric von Gerichten dan Ochi yang mempunyai latar belakang kuliah kuliner di New York. Mereka juga memiliki beberapa restoran di Jakarta. So Wayan Restaurant is a restaurant that we're, both my wife, our partner Ezra, and myself created a few years ago. It just opened about 6 months ago, which is a sort of modern French Indonesian restaurant in New York City. From all, first of all, we've been married for 10 years now, and from all traveling back in Indonesia and all the influence and trying all the food there, we wanted to bring that back to New York City. Suasana ruang restoran sangat akrab, modern, memiliki bar dan dihiasi oleh berbagai ornamen serta kerajinan khas Indonesia. Menu yang disajikan cukup menarik karena memadukan rasa Indonesia dengan selera Prancis dan Amerika, seperti nasi goreng, sop buntut, dan avocado gado-gado. Hal ini karena Chef Cedric adalah keturunan Prancis yang mencintai kuliner Indonesia. Pemirsa, kini Surabaya memiliki objek wisata unggulan baru yang unik dan berbeda dari objek wisata lainnya. Di kota ini hadir di museum yang menyuguhkan objek dan memorabilia film dunia dan menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Blockbuster Museum Surabaya adalah sebuah wahana yang memamerkan objek memorabilia dan benda-benda yang terkait dunia film. Bukan hanya action figure atau data seputar film-film populer tanah air, namun juga film-film dari mancanegara. Bagi Anda pencinta film, berkunjung ke Blockbuster Museum Surabaya ini akan membawa kenangan Anda ke masa saat film tersebut ditayangkan. Karena berbagai adegan dalam film ditampilkan secara apik melalui diorama yang sangat detail menyerupai adegan aslinya. Bukan hanya itu, beragam properti dan memorabilia film-film terkenal dunia juga dapat disaksikan di museum ini. Hutan. Kenapa? Hutan itu. Menurut Anton Lomewa, pemilik dari Blockbuster Museum Surabaya, museum ini tidak sekedar sebagai sarana bagi pencinta film saja, namun juga bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat.
Blockbuster Museum Surabaya adalah museum yang kita bikin karena kita mau mengajak teman-teman yang suka nonton bernostalgia atas film-film yang sudah pernah mereka nonton. Koleksinya selain ada life size, ada photo booth, dan ada screen use prop, barang-barang yang sudah pernah dipakai di syuting film Hollywood dan kita pindahkan ke sini. Jadi ibaratnya ada Hollywood di Indonesia. Pengunjung yang hadir bukan saja berasal dari Surabaya dan sekitarnya, namun juga dari berbagai kota di tanah air hingga mancanegara. Ya kalau menurut saya sih Blockbuster Museum Surabaya ini bagus banget, karena kalau dibandingin tempat yang lain nggak ada sih yang kayak gini. Di sini tempatnya enak, terus adem juga, jadi koleksi juga lengkap. Dan di sini emang terpenuhi lah untuk yang buat kayak orang-orang kayak saya ini yang suka sama hal-hal yang berbau film. Museum ini sendiri merupakan museum film yang langka di dunia dan baru pertama hadir di Indonesia. Museum yang memiliki 150 diorama film dan lebih dari 1000 koleksi ini adalah hasil koleksi pribadi Anton Lomewa yang dikumpulkan selama 20 tahun lebih. Museum ini sendiri mulai dibangun sejak 4 tahun lalu di areal 1000 meter persegi dan kini bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Anak sekolah ya belajar. Blockbuster Museum Surabaya kini menjadi salah satu tujuan wisata unggulan Surabaya yang mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai kota dan mancanegara. Dari Surabaya, tim liputan HIndo melaporkan. Demikian Hai Buletin hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Hai Buletin selama 1 jam kebelakang. Akhir kata, saya Anissa Larasati beserta kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.